وسلم وبارك علي وعلى يا نبي. Biara atau gereja itu menjadi tempat yang terbuka untuk semua orang. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semuanya untuk terus menggerakkan Nahdlatul Ulama dimanapun dan kapanpun. Melihat background NU di Indonesia, kita sangat erat juga kegiatan-kegiatan kita dengan teman-teman kita yang non-muslim. Seperti dari teman-teman GP Ansor contohnya, kita memiliki banser yang sangat dikenal menjaga kegiatan-kegiatan keagamaan di Indonesia seperti misa yang ada di gereja, teman-teman kita yang menjaga